Pasangan Sutarmiji Ria Norsan resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur baru Kalimantan Barat untuk periode 5 tahun ke depan. Keduanya bersama pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 5 September 2018. Tiba di Pontianak, pasangan yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2018 ini pun diarak ke Istana Rakyat. Sesampainya di Istana Rakyat, mereka langsung disambut masyarakat Kalbar diiringi salawat badar oleh ibu-ibu BKMT. Setelah itu, mereka pun langsung menyampaikan pidato perdana di depan masyarakat dan berbagai organisasi lintas etnis Kamis 6 September 2018. Mereka pun berkomitmen untuk merealisasikan janji-janji saat masa kampanye. Yang paling utama itu penataan rumah sakit Sudarso, kan itu bagaimanapun pelayan terhadap nyawa orang, ya. Pelayan terhadap salah satu variabel peningkatan IPM. Kemudian pendidikan gratis tahun ajaran depan Juli. Dari SD sampai SMA. SMK apa ya? Seluruh kewenangan. Ada 9 jembatan yang jadi prioritas. Di berapa kabupaten, Pak? 6. Di 6 kabupaten, Pak. Dan saya juga akan bangun satu sekolah yang dari sisi fisiknya sangat representatif. Dan semua kelengkapannya ada di situ. Dan saya akan buat itu jadi kebanggaan bagi anak-anak. Jadi tidak perlu berpikir semuanya harus sekolah di kota. Di sana akan kita lengkapi dengan amfiteaternya, kemudian kita lengkapi dengan lab yang lengkap semuanya. Standarnya sama seluruh Kalbar, kemudian SMK juga dalam waktu dekat saya akan mengkaji kembali SMK-SMK yang ada supaya semuanya keluarannya bisa mandiri, ya, kita membantu peralatan karena atau mereka menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan yang kampus raya. Kampus raya itu tidak termasuk dalam itu. Dan insya Allah kita akan perjuangkan kampus raya seperti sekarang ini, karena dapil pemilihan legislatif pusat pun dia sudah terpisah. Jadi nggak ada yang mendagri mendesain tiga provinsi, setahu saya nggak ada. Dan desainnya bukan dari Depdagri. Ia pun mengajak semuanya, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Ia yakin apa yang akan dilakukannya bakal terwujud dan terrealisasi jika seluruh elemen bersatu untuk membangun Kalbar. Dari Kota Pontianak, Robi, Rizky Kurniawan, Kontributor, Berkat News TV.